Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini saya berada di poolnya bus Fajar Ria Wisata. Rencana siang ini saya akan berangkat menuju ke Kota Dumai menggunakan bus Fajar Ria Wisata atau bus Patas Pekanbaru Dumai ya, via tol. Ini nanti sekitar jam satuan saya akan berangkat menuju ke Kota Dumai. Nanti ini busnya sekitar jam setengah satu akan menuju ke terminal untuk mengambil sewa. Ini saya lagi di poolnya untuk melihat-lihat bus yang ada di dalam poolnya bus Fajar Ria Wisata ya. Ini nanti saya akan ditemani oleh Bang Rio Adha Channel. Jadi teman-teman, untuk yang akan memesan tiket bus Fajar Ria Wisata, lokasinya berada di Jalan Soekarno-Hatta, Arengka 1, pas di dekat Pasar Pagi Arengka ya. Itu ada nomor HP-nya di 0822-8181-5010. Oke, nanti saya akan tampilkan di video ya untuk nomor HP sekaligus nomor WA-nya. Jadi untuk bus Fajar Ria Wisata ini juga melayani bus sewa pariwisata ya, atau family gathering, tour wisata, atau kunjungan-kunjungan lainnya. Ini busnya cukup mantap lah untuk digunakan untuk berwisata. Kata-kata mutiara udah habis. Wisata ini berada di Jalan Soekarno-Hatta ya, tepatnya di Arengka 1. Nanti untuk nomor handphonenya saya letak di video ya. Ini perjalanan menuju ke terminal untuk mengambil sewa dalam terminal ya. Isinya panuol dari rumah yang mulia. Kemana tiba kita? Dua leh nanti. Sekarang. Thank you.
kesiapan baru. Jadi di dalam bus Fajar Rio Wisata ini full musik ya. Ini memasuki terminal BRPS Pekanbaru untuk ambil sewa. Suasana di terminal Pekanbaru sebelum keberangkatan bus Fajar Wisata menuju ke Kota Dumai. Pas jam 1 ya di bus Fajar Wisata meninggalkan terminal BRPS Pekanbaru akan menuju ke Kota Dumai. Thank you.
Idola kampus. Kenapa kita di mana sih? Kenapa kita di Bandung? Kita di Konon Tobi. Kenapa? Yang ribu kali. Aku mau menunggu, Mak.